super keep ternak lembu. Itulah tajuk satu artikel yang saya baca tadi ya. Semua sudah sedia maklum, karya Khairul Idham Pawi dalam kejuaraan motosikal dunia sudah berakhir selepas musim ini tamat pada minggu lepas. Ini kerana kontraknya tidak disambung oleh pasukan Petronas Sprinter Racing Team SRT. Menurut artikel tersebut, bapa Khairul, Pawi Omar dilaporkan cuba memujuk anaknya untuk meninggalkan sukan pemotoran dan beralih kerjaya sebagai penternak lembu. Ia bukan gurauan kerana dalam Instagramnya baru-baru ini, Superkip memaklumkan dia mungkin beralih angin menjadi petani dengan menanam pisang. Kata Pawi, dia sangat kecewa dengan apa yang berlaku kerana selepas bergolok bergadai sehingga diisytiharkan muflis dan Superkip turut mengorbankan jarinya. Tetapi karya anaknya itu berakhir dengan cara tidak disangka-sangka pada usia 22 tahun. Khairul satu dalam sejuta. Saya bukan nak bangga, tapi saya didik dia dari kecil sejak sekolah lagi. Macam mana susahnya saya didik dia, asuh dia, bergolok bergadai rumah dan berniaga hingga muflis sampai ke hari ini. Malah, sekarang saya masih tanggung saman dari Lembaga Hasil Dalam Negeri, LHDN, sebanyak RM36,000 tiap-tiap bulan sebab tak bayar cukai demi jadikan Khairul sebagai pelumba. Tiba-tiba jadi macam ini, saya sangat kecewa, katanya. Khairul kini sedang menjalani kuarantin wajib di sebuah hotel di ibu negara dan dijangka pulang ke kampung halamannya di Kampung Gajah, Perak pada 7 Disember ini. Menurut Pawi, Superkip mungkin meninggalkan kejaya dalam sukan pemotoran dan dia cuba memujuk anaknya untuk tinggalkan perlumbaan dan mulakan hidup baru. Saya sangat kecewa dengan SRT, begitu juga Khairul. Saya tidak pernah lihat dia betul-betul kecewa seperti hari ini. SRT tak bagi dia peluang. Masa di Moto2, dia jatuh cedera dan berehat panjang, tukar ke Moto3, jatuh lagi dan cedera lagi sehingga potong jari. Sebenarnya cerita khidmat Khairul ditamatkan itu saya tahu sejak Julai. Sudah ada kabar angin bertiup sebelum dia potong jari. Kalau dah tahu begitu, kenapa mereka suruh dia potong jarinya? Kata Pawi. Khairul menyertai Petronas SRT dalam kategori Moto2 pada 2019, tapi disebabkan bergelut dengan masalah kecederaan jarinya, Superkip diturunkan ke kelas Moto3 pada tahun ini. Dia pernah mengharumkan nama negara apabila menjuarai Grand Prix Argentina dan Grand Prix Jerman dalam kelas Moto3 pada 2016. Saya tak tahu nak cakap apa sebab saya faham perasaan kecewa Khairul dan bapanya. Saya cuma boleh doakan yang terbaik untuk mereka sekeluarga. Apapun, terima kasih sangat-sangat kerana kemenangan anda pada 2016. Lagu negaraku berkumandang di litar MotoGP. Saya King, jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih kepada yang sudi menonton.